Halo sobat tutorial, selamat datang kembali di channel infotutorial.com. Oke sobat tutorial, di video kali ini kita akan membahas cara menambahkan follower di Instagram dengan cara gratis, aman, cepat, dan tanpa unduhan aplikasi. Nah, di sini kita akan menambahkan follower Instagram infotutorial_com. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, followersnya 1601 dan mengikuti 48 ya. Nah, di sini kita refresh dulu. Nah, masih sama ya. Dan kita akan melihat juga untuk aktivitas hari ini. Nah, untuk aktivitasnya mulai mengikuti Anda 10 jam yang lalu ya. Nah, untuk saat ini belum ada pengikut, belum ada aktivitas. Nah, di sini kalian jangan private akun Instagram ya, supaya nanti waktu pengiriman followers tidak gagal. Oke sobat tutorial, sebelum kita menjelaskan cara menambahkan followers secara gratis, kalian dukung channel ini dulu ya sobat, dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video dari saya, dan dibantu follow juga Instagram infotutorial_com. Oke sobat tutorial, langsung saja kita menambah followers secara gratis. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke Google ya. Nah, di sini kalian bebas menggunakan browser yang ada di HP kalian. Dan selanjutnya kalian klik aja di kolom pencarian. Nah, di sini kalian ketik aja seperti yang ada di layar ini. Nah, ini adalah nama websitenya ya. Kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan depannya ya, tampilan websitenya. Nah, di sini kita ganti dulu bahasanya, kita terjemah supaya kita mengerti ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini kita bisa menambahkan 10.000 followers setiap hari ya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini kita klik masuk dengan Instagram ya. Nah, di sini kita harus login dulu ya. Nah, di sini saya sarankan kalian loginnya menggunakan akun kedua kalian atau akun tumbal kalian, supaya akun pertama kalian tetap aman dan tidak mudah dihack. Nah, di sini saya login dulu menggunakan akun tumbal. Nah, untuk proses loginnya kita harus menunggu 2 menit ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri di bawah ini. Nah, kalau sudah kalian klik gabung. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman penambahan ya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan like, followers, history Instagram, komentar, dan lain-lain ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa pilih yang kalian inginkan. Nah, di sini kita membahas cara menambahkan follower di Instagram. Jadi, kita pilih aja tambah followers 125 ya. Yang saya tandai warna merah ini, kita klik aja di sini. Nah, selanjutnya kalian isi kolom yang di bawahnya ya. Nah, di sini ada kolom, kalian isi nama Instagram kalian yang kalian tanpa followers tanpa menggunakan ad ya. Nah, di sini saya isi dulu nama Instagramnya, infotutorial_com. Nah, kalau sudah kalian klik aja yang warna hijau di bawahnya. Nah, selanjutnya kalian scroll ke atas. Nah, di sini ada foto profil. Pastikan foto profil ini sama seperti foto profil Instagram kalian yang kalian tambah followers ya. Nah, selanjutnya kalian ganti angka 15 yang di bawah foto profil ini menjadi 125 ya. Nah, kalau sudah kalian klik start di bawahnya. Nah, di sini kita harus menunggu 120, hitungan mundur ya, 120 sampai 0. Nah, di sini kalian jangan keluar dulu ya dari halaman website ini supaya followersnya tidak gagal masuk.
Nah, sambil menunggu waktunya habis, jangan lupa kalian subscribe dan komentar di bawah kolom video ini ya sobat. Nah, di sini waktunya lumayan lama ya, jadi kita akan mempercepat video ini. Nah, di sini waktunya sudah habis ya, sudah menjadi 0. Nah, selanjutnya kalian scroll ke atas. Nah, di sini kita refresh dulu. Nah, followers yang di sini sudah menjadi 0 ya. Nah, yang saya tandai warna merah ini berarti followersnya sudah dikirim ke Instagram kita yang kita tambah followers. Nah, selanjutnya kita keluar dari halaman website ini ya. Dan jangan lupa keluar dulu akun tumbalnya supaya akun tumbalnya tidak dihack ya. Nah, untuk caranya gampang banget ya. Kalian klik aja yang saya tandai warna merah ini yang di atas, kemudian klik aja yang di bawahnya. Nah, di sini akun tumbalnya sudah keluar ya. Dan selanjutnya kita buka Instagram kita yang kita tambah followers, kita lihat followers yang bertambah. Kita buka dulu aktivitasnya. Nah, untuk aktivitasnya kalian bisa lihat sendiri ya, mulai mengikuti Anda 3 menit yang lalu. Nah, ini adalah followers yang baru masuk semua ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini followers yang baru masuk semua. Nah, selanjutnya kita buka halaman beranda Instagram ya. Kita lihat followers yang bertambah. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, followersnya sudah bertambah menjadi 1618 dan mengikuti masih 48 ya, masih sama. Nah, bagi kalian yang pengen menambahkan followers secara gratis, aman, cepat dan permanen, kalian bisa coba dengan cara ini ya sobat. Dan masih banyak cara lain ya di YouTube ini, kalian bisa cek sendiri nanti di YouTube saya ini cara menambahkan followers secara gratis tanpa akun tumbal. Ada juga cara lain menambah followers tanpa login. Oke sobat tutorial, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian dukung channel ini terus ya sobat, supaya saya semangat memberikan info tutorial lainnya. Oke sobat tutorial, sampai jumpa di video selanjutnya.